Hai, saya Ricky. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang notasi angka. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Tulisan musik biasa disebut partitur. Terdapat dua jenis notasi, yakni notasi balok dan notasi angka. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang notasi angka. Dalam notasi angka, not ditentukan dengan angka 1, do, 2, re, 3, mi, 4, fa, 5, sol, 6, la, dan 7, si. Angka-angka tersebut menunjukkan tinggi rendahnya nada. Ada juga angka 0 yang merupakan tanda istirahat atau tanda diam. Angka atau nada yang tidak memiliki titik di atas atau di bawah itu merupakan nada dasar. Tanda satu titik di atas angka menunjukkan bahwa nada tersebut naik satu oktav dari nada asli. Dan tanda satu titik di bawah menunjukkan bahwa nada tersebut turun satu oktav dari nada asli. Dalam membaca not angka, terdapat sukat atau tanda birama. Contohnya 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, dan lain-lain. Angka di bagian atas tanda birama menunjukkan jumlah ketukan per birama. Angka di bawah menunjukkan nilai not per ketukan. Tanda birama 4/4 di sini menunjukkan bahwa terdapat 4 ketukan dalam birama. Terdapat 1 ketukan kuat dan 3 ketukan lemah. Contohnya seperti ini. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Dan cara membaca not angka, yakni angka 0 itu tanda istirahat atau tanda diam atau tidak dibunyikan. Dan not penuh atau not yang bernilai 4 ketuk ditandai dengan contohnya do atau angka 1 dengan 3 titik seterusnya, berarti ada 4 ketuk do seperti itu contohnya. Kemudian not setengah atau not yang bernilai 2 ketukan ada angka do contohnya dan memiliki 1 titik setelahnya. Jadi cara membacanya itu do, 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 dia bernilai 2 ketuk. Not 1/4 atau not yang bernilai 1 ketuk, yakni angka contohnya do tanpa tanda lainnya, tanpa embel-embel apapun. Contoh cara membacanya yakni do, 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 do. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari di sini adalah not 1/8, yakni notnya ditandai dengan adanya satu garis yang menyambung di atas angka. Cara membacanya yakni dalam satu ketuk ada dua bunyi, dalam satu ketuk ada dua not. Contohnya do 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 do. Jadi berdasarkan yang telah kita bahas tadi, ada not penuh atau not yang bernilai 4 ketuk, ada not setengah atau not yang bernilai 2 ketuk, ada not 1/4 yang bernilai 1 ketuk, dan not 1/8 yang bernilai setengah ketuk. Sekarang kita akan bersama-sama mencoba untuk membaca not angka yang sudah saya siapkan di samping. Ready? Do, wa, ga, pat, do, te, mi, fa, sol, la. Oke, tadi udah pemanasan yang gampang. Sekarang akan kita coba untuk membaca yang lebih sulit. Ini ada
Partitur not angka mengheningkan cipta karya Truno Prawit. Akan coba kita baca bersama-sama di sini. Saya pandu. Ready? Dapat. Sol mi fa sol sol mi do do si do la sol mi sol fa mi re do re sol mi fa sol sol mi do do si do la sol mi fa mi re do re do do re mi do sol mi do la sol fi sol sol do sol re sol mi re do si do si la sol mi fa re mi re do. Bagaimana? Susah? Rumit? Gampang? Kalau kita baru belajar, baru mengenal not angka, tentu semua orang akan merasakan kesulitan untuk membacanya. Tapi kalau kita selalu dilatih, selalu dicoba, kita lama-lama akan terbiasa. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu bisa di mana saja, bisa dengan apa saja, bisa dengan siapa saja. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu, kita sudah bisa belajar di sekolah lagi seperti biasa. Terus jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tidak usah keluar rumah kalau tidak benar-benar diperlukan. Jangan lupa memakai masker bila di luar rumah. Saya Ricky. Dah.